Apa itu? Woi, apa itu? Hai Sobat Flash, welcome back to Flash News Channel. Banyak sekali fenomena alam aneh yang menggemparkan warga akhir-akhir ini. Apalagi fenomena alam di langit yang berhasil menyita banyak perhatian publik Indonesia berikut ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar sobat selalu dapat informasi terupdate dari Flash News Channel. Warga Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Maret 2021 malam geger cahaya diduga meteor jatuh. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, selain cahaya, suara ledakan juga terjadi nyaris beriringan dengan cahaya yang diduga meteor jatuh itu. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat jelas cahaya terang jatuh ke bumi dari langit. Video yang diduga direkam tanpa sengaja oleh warga itu kemudian viral di media sosial. Cahaya diduga meteor ini kemudian diiringi ledakan besar berbunyi di sekitar pegunungan Pinapuan dan Asaan Kecamatan Pagimana. Mengetahui hal itu, publik Indonesia pun gempar. Pasalnya, fenomena meteor jatuh seperti ini sangatlah langka sekali kejadiannya. Ditambah lagi warga juga penasaran kira-kira seperti apa bentuk benda yang melesat jatuh tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal dugaan meteor jatuh itu benar atau tidak. Kira-kira beneran gak ya sob? Apa itu? Oke deh sob, itulah peristiwa meteor jatuh baru-baru ini. Misal kalian tahu lokasinya, apa bakal kalian samperin sob? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.